Hai hai hai, masih dengan buah anggur, tapi ini katanya ini adalah jenis anggur autumn. Benar nggak bacanya? Autumn, autumn? Atau mungkin ada cara baca yang berbeda, atau mungkin ini jenisnya berbeda. Tapi katanya sih ini jenis anggur autumn. Ini harganya jungkir balik Rp35.000 per kilo. Dan ini kurang sekilo, satu tangkai ini kurang sekilo. Jadi ini tadi harganya Rp33.000. Sebenarnya ini masih banyak tadi, cuman banyak yang jatuh. Bentuk anggurnya ini ada yang kecil, ada yang besar, dan agak runcing. Tuh, agak runcing. Jadi ini juga sempat direview oleh beberapa food vlogger atau tukang review buah-buahan juga. Harganya mereka beli dengan harga yang cukup fantastis, melebihi 1 juta. Itu entah mereka beli di mana atau langsung didatangkan dari negara asal mereka menanam yang ini. Entah, yang jelas ini versi murahnya ini. Dan kita akan rasakan bersama-sama bagaimana rasanya anggur versi murah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun murah, ini juara. Bijinya tidak ada, tapi ada juga yang punya biji, tapi kecil bijinya. Kemudian dari segi rasa, aromanya luar biasa, aroma wine. Dan kalau kita biasanya menggigit anggur itu, bagian kulitnya itu biasanya akan terasa agak getir atau agak sepet. Nah, ini enggak. Ini semuanya manis. Manis sempurna. Dan rasanya itu kulitnya itu menyatu dengan si daging buahnya sendiri. Dapat kita katakan kulitnya itu sangat tipis sekali bedanya dengan buahnya. Jadi ketika begitu masuk ke dalam mulut itu menyatu sudah rasanya yang manis. Sekali lagi, jika ada buah yang harganya lebih murah, ngapain harus beli yang mahal? Anggur autumn, murah meriah.